Kena bawa dah. Okay, saya cerita sikit je untuk UiTM. Program ni adalah untuk objektif paling penting sebenarnya adalah untuk kita mengenal UiTM Pahang keseluruhan. Yang kita buat hari ni adalah saya rasa sesuatu yang sepatutnya dibuat 20-30 tahun yang lepas, right? Tapi macam mana pun tak apa, hari ni adalah satu permulaan yang baik. Saya rasa betul lah macam Jai cakap tadi, tak semua orang tahu apa yang kita ada. Dan hari ini kita bagi peluang untuk mereka-mereka yang belum rasa apa yang kita ada untuk tahu apa yang kita ada. Video. Puan-puan boleh lihat, kita ada warna kuning, warna pink. So warna biru belum keluar lagi dalam fasa pengeraman lagi, dalam masa 45 hari lagi. Pada RM16 ke RM25. Tapi area sini kita jual RM16 ke RM18. Area Kuantan kawan saya jual juga RM25 sekilo. Dia boleh jatuh harga dekat Kuala Lumpur, dekat Kuantan. Sebab saya pun ada supplier-supplier dekat luar, so saya tahu harga-harga dekat kawasan pasar-pasar. Daun ni lah daun suka ramai. Dia macam ni, daun ni banyak jenis. Ni lah dia daun ketum. Tuan-tuan dan puan-puan, daun ni dalam kajian lagi. So saya harap-haraplah kita yang akan manfaatkan dia sebelum negara barat jumpa khasiatnya.
Okey, untuk pokok herba pun kadang-kadang kita ada, kalau ada request yang nak beli apa semua, kita boleh sediakan lah. Yang ni tak jual. Tak jual. Akan datang insyaAllah kita cuba propagate nanti. Kalau pokok-pokok herba lain, kalau ada yang berminat untuk jual, boleh boleh jumpa saya lah. Bagi masa sikit untuk saya sediakan. Ini bahan kawalan ni, bahan kawalan. Pokok kawalan. Pokok kawalan. Itu hari sebab rektor pernah bunyi dalam tu kan. So saya stand by siap-siap lah. Bila dia nak nanti saya dah ada lah tu je lah. Tapi tu yang tak tanam lagi. Tak apa, dopet ada. Pasal ni dahan dah kurang tu. Semalam aja. Pasal itu sampai bawah itu dah. Audit itu sampai bawah. Ada orang yang makan ni. Nanti mana main? Cuba buka dia juga. Ini anak-anak dia. Dia tanam macam mana? So, batang dia, ada pokok dia pakai biji. Ada satu lagi pakai cutting batang pun boleh. Okey. Dia cutting batang tu cocok. Kadang-kadang jadi juga lah. Oh, mana kalau patah batang berapa? Tapi banyak yang buat lagi cantik buat daripada biji lah. Biji tu halus. Agak halus biji dia.
kampung tanam jagung. Inilah pokok jagung. Kena makan lagi ni, okey? Bagi komen sikit. Sedap. Semua produk UiTM. Terung UiTM. Memang terbaik lah. Cendawan UiTM dengan ayam kampung. Ayam kampung. Terbaik. Terbaik. Saya takkan pedas. Terbaik. YouTube channel pun ni? Ya, YouTube channel. Makan sedap tadi? Alhamdulillah. Baik. Mandi ayam kampung. Ayam tapi kampung. Makan tak habis. Teruk. Kenapa makan tak habis? Cendawan goreng sedap. Cendawan goreng dan macam. Mantap. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe channel saya. Thank you.
Kita ternakan lembu ni tujuan dia untuk kita untuk PNP lah, bukan untuk peruntukan, tapi sama-sama itu kita ada jualan. Untuk jualan lah. Okey, untuk masa terdekat ni kita punya jualan dalam on the way dan proses. Kita akan jual untuk staff dalaman tu. Kita akan buka mana dalam sekandang, mungkin kita start 2 ekor 3 ekor, kita buka 5 kandang, kita akan jual lah. Kita akan jual untuk staff dalaman. Kalau sebelum ni kita jual, kita lelong. Lelong ni staff kita akan bumi lah. Dalam apa, dalam RM9,000 kandang, RM20,000 kan, RM30,000. Okey, untuk rumput nepia ni, untuk mana-mana tuan, rumput nepia ni cuma kita bagi untuk sampingan. Sampingan ni tuan tahu lah, macam kita kena sikit lah, dayang. Dah sikit. Okey, sekarang ni kita punya rumput nepia, kita ada satu ekar. Satu ekar tu pun tak menampung. Tak menampung sebab kita potong satu hari lebih kurang dah 10 rumput. 2 rumput pun tu 3 yang bahannya. Dan kita develop lagi yang baru ni, setengah ekar, itu pun masih tak menampung lah. Kan? Makanan lain standard pun on the way ada kita bagi. Yang lain tu memang dia makan ragut sebab dia cepat dia meragut kan.
We'll be right back.